Halo guys, di video hari ini guys, gua akan ke Comic Con untuk ngadain acara Minecraft guys. Nah, tapi di sini guys, kita harus ngadain side quest ya guys, yaitu cari cosplayer dan tanya mereka gimana cara jadi wibu yang benar dan baik ya guys ya. Jadi gak usah lama lagi, kita langsung mulai aja ke video hari ini guys. Let's go. Guys, di video hari ini kita akan seharian menjadi wibu ya guys ya. Kita harus cari tutorial, kita berguru sama orang-orang menjadi wibu. Yang Atam. Woi, kita harus jadi wibu. Watashi? Watashi wa itadakimasu. Itadakimasu. Ya. Arigato. Arigato. My name is Matem. Ngomong apa coba? Mas. Sesuai titik ya, Mas. Ini nyetirnya bisa tahan satu. Lihat tuh udah jadi Jimmy Fan. Supir sekarang supir. Mana-mana jadi supirnya. Call him Bapak Kevin. Ya. BPK Kevin. Nyetirin mobil scriptwriter-nya ya. Scriptwriter Vivan ya. lo dari kasih Vivan keren lo karakternya lo. Sumpah final episode lo harus lihat karakter lo sumpah. Wah, biasa banget nyomer ini bel gak jangan goblok macet aja. Kita udah nyampe di parkiran Comic Con ya. Ya. Lapar boy. Iya lapar coy. Perasaan ini ya, ini salah satu tutorial jadi wibu ya. Di acara wibu ya guys. Oh, gini sabar. Ntar jadi tukang parkir ya. Bukan. Ini acara-acara begini, pakai nih. Oh iya, kita harus pakai masker, guys. Guys, kita harus pakai masker-masker gini, guys. Gila. Watashi Azrekun. Oke, guys, kita udah di area wibu ya, guys ya. Banyak sekali. Udah banyak banget wibu. Kalau bisa lihat di sana, itu wibu. Bukan gua anjing, wibunya sono, sono. Belakangnya, bukan. Nah, belakangnya tuh. Nah, itu guys ya. Nah, itu guys. Princess Mononoke. Gua tau ya. Oh iya bener ya. Lu wibu. Kepala yang Kevin pusing ngeliatin wibu-wibu nih. Come on. Go to work, bro. Nacot. Gimana tanggapan lu? Ya sebagai wibu di kata-katain. Yang cewek gue. Cowok. Guys, kita udah nyampe nih ya di tempat perwibuannya. Mana enggak sih? Faiz menjadi tour guide. Kanan dah, yes, persen itu keluar dah. Ini saya tempat acaranya ya. Terus ada si Starling atau ini. Tebak berapa orang yang foto sama? 69. Ada Maji di real life guys. Oh my god. Maji atau Tono loh? Mode mana nih? Gua Tono gua. Tono ya, mode Tono. Tang di acara wibu ya guys ya. Banyak banget cosplayer ya guys ya. Ini buat Minecraft ya guys ya, rada kecil dikit, cuman ya wajar lah ya. Kita cuma dapetnya segini doang. Kita lagi mau mencari cosplayer ya guys ya. Kita cosplayer siapa? Gak tau siapa aja lah. Valorant lah, lu kan Valorant. Nah, kita harus cari cosplayer wibu guys ya. Kita masih keliling mencari event wibu ya deh. Kita keliling-keliling di event wibu gimana nih penasaran. Lu lihat ya, ini lihat di sekelilingnya. Gede banget anjing. Ya cowok gede banget aja, ntar ngantri ngeliatin ya si Larissa ini ya. Kita harus kenalan guys ya sama bos raja terakhir ya guys. Cosplayer yang diundang sama Deddy Komuser sini gitu. Kita langsung cosplayer bosnya langsung guys. Oke guys, ah? Gua ajarin gua jadi wibu gimana? Ya jadi wibu, nonton gua kuno PA enggak apa-apa. Eh, salah, tempo. Cara jadi wibu ya? Download game Jepang pakai huruf kanji, pokoknya jangan translator, kalau bisa pun tak translate sendiri itu ternyata kamu jadi jago deh, buruk itu soalnya. Ya kayak watashi enggak. Watashi mobil pedes. Hai, harus mau nih guys mas. Hai, punya udah melekat gitu. Dong. Oke guys. Bye. Kita udah berhasil ketemu cosplayer raja terakhir ya guys ya. Cosplayer famous yang udah diundang sana sini. Gila ya, jadi kita udah kenalan dan gue juga udah minta ajarin cara jadi wibu sama dia. Lu bayangin ya, datang dia kayak, siapa ya? Gua mbak, pokoknya intinya kenalan aja lah guys sama dia lagi. Bahkan kita sampai follow-followan ya guys ya, lihat nih guys. Lihat nih, di followingnya tuh, damn! Cosplay jadi Marvel. Oh my god, keren banget. Iya. Oh. Nanti aku mau jadi selesai sih gue dong. Keren. Foto. Guys, satu cosplayer lagi yang kita mau kenalan ya guys ya. Ya, kak.
penuhnya cukup. Iya, cukup. Ada ketemu lagi sama Mas Merah lagi. Halo, namanya siapa? Riri. Riri, ya ajarin gua cara jadi wibu gimana? Kamu mau jadi wibu? Iya, ajarin posenya gimana? Iya, pose-pose wibu. Tren wibu sekarang tuh gimana? Kita kan gua enggak tahu kayaknya. Hal wajib yang harus kamu lakukan kalau mau jadi wibu adalah pakai hoodie anime. Hah? Pakai hoodie anime, pakai masker. Oh, maskernya gua ada. Ada. Nanti harus dipakai nih guys maskernya, guys. Masker. Pakai tuh mekaneki, ya. Atau bocoran. Tuh kamu udah melihat ibu sekali. Jadi bawa tas, jangan lupa bawa tas sekolah. Ya, jadi ini lagi ajarin cara jadi ibu nih. Ya. Mau jadi ibu? Malam tinggal. Ya jadi gitu guys. Langsung dari cosplayer langsung ya cara jadi ibu guys. Ketemu Elestial beneran guys. Eh Toji, kita ketemu Elestial. Heles coy. Ada Heles coy. Ada Heles coy. Kita udah berhasil ketemu dua cosplayer ya guys. Kita ada diajarin cara jadi wibu yang benar dan baik guys. Jadi ya ntar kita rasa harus next. Itu mulutnya ada Marvel tuh. Yang rambut ungu gak di vlogging musim lu. Gak usah lah. Tadi udah sih. Round pertama pakainya klasik ya. Round pertama klasik. Full armor, klasik full armor. Kirman, anja. Kita ketemu Ubi nih guys. Damn. Foto-foto dulu ya guys ya. Anja. Sekian dari video untuk hari ini guys. Kita udah berhasil belajar jadi wibu bersama. Bajuk. Kita ada banyak cosplayer ya. Bajuk. Jangan lupa nonton, jangan lupa like and subscribe guys. Yes, see you guys next time. Bye.